kembali lagi di Happy Tree Family. Hari ini kita mau cari makan siang. Kita berempat nih, kebetulan hari ini kita full member. Rencananya kita mau makan yang berunsur daging gitu. Hari ini kita mau cari restoran Iga yang ada di kota Bandung, yang porsinya besar-besar karena kita penasaran. Hari ini kita mau coba. Seperti biasa, kita lewat jalan tol karena rumah kita ada di Bandung Selatan. Teman-teman, ngerasa gak sih? Sekarang itu di Bandung lagi musim hujan, atau di kota-kota kalian juga lagi musim hujan? Nah, kalian lihat kan, awannya gelap banget. Pasti bentar lagi hujan besar. Sebenarnya, selain hujan itu bikin dingin, hujan juga bikin tenang. Dan tentunya kita semakin lapar. Ya, kelihatannya ini memang kayak macet, tapi bentar lagi sampai kok karena tempatnya nggak jauh dari sini. Alhamdulillah, ini kita udah sampai dan dapat tempat parkiran paling depan. Sekarang yuk kita turun. Hujannya deras banget dan ini ternyata ngantri loh. Kita harus waiting list dulu dan namaku ada di urutan 14. Akhirnya kita dapat tempat duduk. Ya, meskipun sebetulnya kurang nyaman membuat video di meja tengah. Maklum, masih belum luwes bawa kamera sambil vlog. Begitu datang, kita langsung dikasih buku menu. Pilihan menunya banyak banget. Dimulai dari appetizer sampai dessert. Di sini kita bingung banget nih mau milih iga atau backbone ya. Kita pilih-pilih dulu ya. Yang pertama kita dianterin dulu nasi dan minuman. Nah, ini minuman pesanan aku tuh kebetulan asam. Terus kita dikasih semangkuk simple sirup dan ini sama kayak supnya. Kira-kira bakal kebalik nggak ya? Dan ini dia pesanan kita. Ini tulang punggung ya. Jadi sebenarnya ini tuh seporsi, tapi karena besar jadi dibagi menjadi dua piring. Biar lebih mudah gitu loh makannya. Kita makan dulu ya, selamat makan. Oh iya, jangan lupa berdoa dulu. Karena kita berempat, masing-masingnya itu dikasih satu mangkok sup kuah kaldunya gitu. Selain itu, kita juga pesan sambal matah untuk backbone-nya. Mungkin kalau di kamera kelihatannya kayak kering gitu ya, tapi ini beneran deh, empuk banget loh dagingnya, mudah banget dicopot dari tulangnya. Selain itu, bumbunya juga meresap. Untuk yang suka pedas, kalian pasti suka banget nih sama sambal matahnya. Tapi seperti biasa, karena sambalnya cukup pedas buat aku, jadi aku sambil makan sambil seruput kaldunya. Sama apa? Oh itu. Nah, ini dia minuman limaunya udah aku campur sama simple sirup nih. Udah lumayan gak terlalu asam. Ini tuh segar, enak. Cuman emang buat aku ini tuh masih terlalu asam. Mungkin emang ini ciri khasnya ya. Thank you.
Terakhir aku pesan dessertnya, milk crepes rasa green tea. Sebenarnya aku pesan yang coklat, tapi karena habis tinggal rasa matcha dan strawberry, aku pesan green tea aja. Oke, sekarang kita cobain. Untuk rasa krimnya aku suka, karena matchanya enak banget meski nggak begitu terasa, tapi manisnya pas buat aku yang nggak terlalu suka manis. Cuman menurutku crepesnya terlalu kenyal, tapi masih oke buat aku. Oke, sudah saatnya kita pulang. Bulat ke belakang. Bulat ke belakang. Segitu aja video vlog makan-makan kita hari ini. Semoga kalian suka. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.